Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sobat Foto. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang satu buah unit lagi, yaitu CV150R, di mana yang di depan saya ini merupakan model tahun 2023 Sob. Seperti apa videonya, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa semakin berkembang, bermanfaat bagi kita semua Sob. Dan bagi teman-teman yang menginginkan modifikasi sepeda motornya, baik dari merek Honda ataupun merek yang lainnya, saya juga sudah sertakan link toko variasi yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang menginginkan membeli sepeda motor Honda terbaru, khususnya untuk daerah Ketanggungan, Brebes dan sekitarnya, teman-teman bisa menghubungi kami dengan cara meninggalkan pesan lewat kolom komentar. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung lihat lebih dekat dari New Honda CB150R model tahun 2023, Sob. Yang di depan saya ini merupakan model atau tipe, yaitu tipe yang standar, dibanderol dengan harga Rp30.200.000. OTR ini tentunya berlaku untuk daerah Ketanggungan, Brebes, Tegal, Pekalongan, Semarang, Pati, dan Solo, Sob. Untuk dari harganya ini tentunya lebih murah dari New Honda BCX 160, Sob. Kalau kita lihat dari bagian depannya, untuk dari lampu penerangannya sendiri sudah menggunakan lampu LED, baik dari lampu penerangan pencahayaan utamanya maupun dari senya, Sob. Untuk dari lampu pencahayaan utamanya, di sini terdapat dua klaster atau dua bar ya, dimana untuk yang paling atas ini merupakan lampu pencahayaan utama, dan yang paling bawah ini merupakan lampu kota atau lampu senja, Sob. Sedangkan untuk pinggirannya di sini terdapat list yang berwarna chrome ya. Sedangkan untuk dari batoknya sendiri itu menggunakan bodi kasar atau plastik kasar, Sob. Untuk dari batoknya sendiri yang pada bagian tengah ini terdapat bintik-bintik. Sedangkan untuk yang bagian pada sebelahnya sampai ke bawahnya sini itu menggunakan bodi kasar yang halus, tidak ada aksen bintik-bintiknya, Sob. Sedangkan untuk lampu senya itu memisah, terdapat pada di bagian sebelah kanan dan kirinya, Sob. Sedangkan untuk dari tampilan pada bagian depan itu tidak terdapat visor ya, karena untuk dari visornya sendiri itu dijual terpisah, bisa didapatkan di Ahas atau di bengkel aksesoris motor lainnya, Sob. Sedangkan untuk dari kupingannya sendiri, dari dudukan pada lampunya itu menggunakan bahan plastik dengan warna hitam glossy, Sob. Geser kepada bagian bawah, di sini terdapat dudukan plat nomor yang sudah menggunakan bahan plat, Sob. Sedangkan untuk dari shockbreaker-nya sendiri itu menggunakan shockbreaker upside down dengan merek Showa, dan untuk dari tutupnya sendiri berwarna biru, Sob. Geser kita kepada bagian area kaki-kaki di bagian depan. Untuk dari fendernya sendiri atau spakbor pada bagian depan itu menggunakan warna hitam glossy, berbeda dengan warna bodi pada CB150R yang menggunakan warna hitam dove, Sob. Dari spakbornya sendiri itu mempunyai banyak lekukan-lekukan dan banyak sudut yang tajam, semakin menambah CB150R terkesan lebih sporty. Dan di sini terdapat dua lubang di kanan dan kirinya ya. Sedangkan untuk dari sistem pengereman pada bagian depan menggunakan pengereman cakram dua kaliber dengan disc model Wave. Untuk dari ukuran bannya sendiri yaitu 100/80 dengan diameter ring 17, dan untuk peleknya menggunakan pelek gas wheel dengan model palang membentuk huruf Y. Geser kita kepada bagian panel meter. Untuk panel meternya sendiri atau speedometernya sudah menggunakan full digital, dimana untuk indikatornya ini sangat komplit dan sangat lengkap sekali ya. Dan untuk dari panel meternya ini terdapat dua tombol yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di dalam speedometernya, Sob. Untuk dari segi keamanannya sendiri, New Honda CB150R masih menggunakan kunci colok biasa yang bermagnet.
Untuk dari segi keamanannya menurut saya masih kurang karena tidak terdapat keyless atau smart key system. Sedangkan untuk dari setangnya sendiri ini bermodel naked ya atau paplang pada setangnya dengan cat berwarna hitam dove soap. Untuk dari dudukan setangnya sendiri itu sangat tinggi sekali, kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk dudukan setangnya yang paling bawah ini terdapat karet. Ini berfungsi untuk meredam bila mana melintas di jalanan yang tidak bagus atau kurang rata ya, sehingga ini menambah empuk dan semakin nyamannya pada saat jenengan mengendarai new Honda CB150R ini sob. Untuk dari tombol-tombolnya, untuk pada bagian stang sebelah kanan, di sini cuma terdapat satu tombol saja, yaitu tombol starter, tidak dibekali ke engine cut off dan tidak dibekali juga lampu hazard sob. Sedangkan untuk stang pada bagian sebelah kanan, di sini terdapat 4 tombol, di mana untuk tombol yang paling depan merupakan tombol ID pass atau lampu tembak, sedangkan untuk atasnya sendiri, di sini terdapat tombol lampu jarak jauh jarak dekat, tombol klakson, dan tombol sensor. Geser kita ke area tangki. Nah, untuk dari tangkinya ini dibalut cover atau kondom ya, dengan warna covernya yaitu warna hitam dove. Namun untuk dari tengahnya sendiri ini berbeda dari tekstur warnanya. Untuk dari tengahnya ini menggunakan warna hitam dove plastik kasar, sedangkan untuk pada yang bagian sebelah kiri dan kanannya menggunakan bodi halus untuk warna hitam dove-nya sob. Untuk dari pada bagian atasnya di sini terdapat beberapa baut L yang menambah kesan lebih mewah dari new CB150R ini sob. Untuk di depannya sini terdapat lambang Honda dengan model 3D dengan kepakan sayapnya. Sedangkan di depannya sini terdapat cowakan ya. Di dalam covernya sini terdapat cowakan-cowakan sehingga menambah kesan lebih sporty dan lebih berotot dari new Honda CB150R ini sob. Geser kita kepada bagian bodi belakang sob. Untuk dari bodi belakangnya ini menggunakan warna hitam glossy, bukan hitam dove ya. Jadi berbeda dengan warna depannya yang menggunakan warna hitam dove. Untuk dari yang tipe standar ini memang untuk yang hitam itu warnanya beda antara belakang dan depannya sob. Dan di sini untuk dari yang belakangnya terdapat satu tulisan straight fire dengan ada stripping berwarna merah. Dan di depannya sini terdapat tulisan 6 speed DOHC sob. Untuk daripada belakangnya sendiri itu menggunakan bodi kasar dengan warna hitam dove juga sob. Sedangkan untuk dari bagelnya sendiri ini menggunakan bagel tanduk dengan dicat berwarna hitam dove sob. Sedangkan untuk dari joknya sendiri itu berwarna hitam sob. Dan untuk dari tangki bahan bakarnya ini menggunakan kapasitas 12 liter. Geser kita kepada bagian samping atau fairingnya ya. Untuk dari fairing new Honda CB150R itu berbeda warnanya, yaitu menggunakan warna hitam glossy dengan ada balutan stripping berwarna merah dan tulisan CB150R dengan ada stripping lagi garis-garis vertikal yang berwarna merah sob, seperti ini ya. Dan di bawahnya sini terdapat garis juga berwarna silver. Untuk dari tangkinya sendiri di sini terdapat tulisan Honda atau stripping Honda dengan kepakan sayapnya tentunya. Untuk dari bawahnya sendiri ini berbeda, bahannya menggunakan bahan bodi kasar ya. Sedangkan untuk dari fairingnya di sini terdapat dua lubang. Dan untuk dari fairingnya sendiri di sini ada corak aksen yaitu karbon, dan di sininya juga terdapat corak karbon juga sob. Kita geser ke area mesin sob. Untuk dari mesinnya sendiri itu menggunakan kapasitas mesin 150 cc dengan oli mesin 1,1 liter dan berpendingin radiator atau air ya sob. Sedangkan untuk dari blok mesinnya itu berwarna hitam untuk yang tipe standarnya, sedangkan untuk yang tipe special edition menggunakan warna keemasan sob. Dan di belakang sini terdapat tutup gear yang berwarna hitam dove dengan bodi kasar. Sedangkan untuk rangkanya sendiri menggunakan rangka diamond atau rangka tralis. Untuk dari push step pengemudinya di sini menggunakan push step yang bisa ditekuk ke atas ya, dengan model atau bahan aluminium. Sedangkan untuk dari percepatannya ini menggunakan percepatan model cungkil
dengan satu ke depan, 2, 3, 4, 5, sampai 6 itu dicungkil ke atas sob. Sedangkan untuk dari push step boncengannya sendiri, itu menggunakan push step aluminium dengan model klik. Kita geser kepada bagian kaki-kaki di area belakang. Untuk dari swing armnya sendiri itu menggunakan swing arm lurus bermodel kotak, bukan swing arm banana sob. Dan untuk dari gearnya sendiri itu menggunakan gear dengan mata 46 sob. Untuk dari tutup rantainya ini menggunakan bahan bodi kasar atau plastik kasar ya, dimana untuk dari tutup rantainya ini menyambung di hagernya atau spakbor dalamnya sehingga memberi kesan motor ini terlihat lebih sporty. Untuk dari hagernya ini berfungsi untuk menahan cipratan lumpur atau air sehingga tidak langsung mengenai shockbackernya sob. Untuk shockbackernya sendiri itu menggunakan shockbacker monoshock yang belum terdapat adjuster atau setelan ya untuk melembekkan atau mengeraskan dari shockbackernya ini sob. Kita geser ke area pada bagian bodi samping. Nah, untuk dari bodi samping bagian sebelah kiri di sini terdapat anak kunci yang berfungsi untuk membuka jok. Sedangkan untuk dari bodi belakang pada bagian sebelah kiri di sini terdapat tulisan Strut Fire dan ada list yang berwarna merah ditambah list yang berwarna silver sob. Dan di sini di depannya terdapat tulisan 6 speed DOHC. Untuk daripada lampu pengereman pada bagian belakang itu sudah menggunakan lampu LED baik dari lampu rem dengan lampu senya sob. Nah, namun di sini untuk dari mikanya itu polos berwarna putih. Jadi untuk lampunya itu yang berwarna merah sob. Untuk daripada spakbor pada bagian belakang bentuknya seperti ini memanjang sampai ke bawah dan di sini terdapat mata kucing yang berwarna merah. Sedangkan ini ada tulisan Honda untuk pada bagian bawah dari stop lampnya sob. Kita geser ke area knalpot. Nah, untuk knalpotnya bentuknya seperti ini. Terdapat pelindung anti panas yang menggunakan bahan plat atau besi sob. Nah, untuk ukuran pada bagian ban belakangnya sendiri itu menggunakan ukuran 130/80 dengan diameter ring 17 dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless dengan pelek model gas wheel berpalang membentuk huruf Y sob. Sedangkan untuk segi pengereman pada bagian belakang menggunakan pengereman cakram satu kaliber dengan disknya bermodel wave atau tipe wave sob. Dan ini merupakan penampakan dari New CB150R tahun 2023 sob. Gimana menurut teman-teman? Bagus mana antara CB dengan Vixen? Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Share jika memang informasi ini bermanfaat, like jika memang kalian suka, dislike jika memang kalian tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. See you, bye-bye.